100 mili per satu tangki. Bahkan terkadang saya over, tidak menggunakan takaran, bisa 1 liter malah satu tangki itu. Ya, maklumlah namanya petani pemula, belajarnya belajar dari YouTube, dari channelnya Mas Jarod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat dengan channel saya tentunya, The Brandal Kebun. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Brandal Kebun, di testimoni yang kemarin kita ada namanya testimoni Jakaba pada petani semangka, yaitu Mas Khalid dari Bondowoso. Di video yang ini, nah untuk kali ini kita dapat testimoni dari petani atau bapak saya, sudah saya anggap bapak saya sendiri. Beliau dulu juga menanam semangka, nah kali ini beliau menanam belewah dengan perlakuan menggunakan Jakaba bersama fotosintesis bakteria. Nah, sebelum itu saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Semoga rezekinya bertambah banyak dan tambah barokah. Oke sahabat, silakan tekan dulu tanda jempolnya sebagai tanda parkir biar lebih mantap. Oke sahabat semua, untuk beliau sendiri Pak Daril yang ada di Madiun, beliau menggunakan Jakaba dari awal tanam belewah, dimulai dari dosis kecil dulu antara 200 ml untuk spray bersama PSB. Nah, kemarin korban saya nih sahabat Brandal Kebun sering menggunakan dosis ugal-ugalan, jadi biasa 1 liter Jakaba untuk murni ya sahabat. Untuk catatan dari ACB itu untuk 1 liter aman bersama 200 ml fotosintetis bakteria. Tapi sebelum itu sahabat, untuk perlakuan sendiri beliau sebelum menanam belewah tentu mengolah lahan dulu, yaitu dengan mensterilkan dulu, pH-nya dinaikkan dulu biar tidak drop. Beliau sudah melakukan pengapuran pada lahan menggunakan dolomit agar pH normal. Nah, kalau pH normal berarti nanti jadi mudah, ibarat pondasi tanaman di atasnya itu numpang. Jadi diberi sedikit nutrisi langsung cepat terserap oleh tanaman. Oke sahabat, untuk dosis untuk tanaman belewah, beliau Pak Daril menggunakan dosis 1 liter murni ACB ya sahabat, bersama 200 ml PSB. Untuk kocor, beliau menggunakan urin kelinci yang sudah difermentasi, yaitu 500 ml atau 500 cc per 20 liter air dengan sistem kocor. Alhamdulillah sahabat, untuk tanaman belewah sekitar 20 HST sudah menunjukkan tanda-tanda belewah beliau sehat. Ini karena juga beliau sudah share di pada semangka yang bulan lalu. Alhamdulillah semangka beliau juga berhasil, alhamdulillah, di channel saya beliau juga belajar banyak tentang, sebenarnya kalau saya seperti ini pengen ketawa sahabat, banyak korban dari Brandal Kebun banyak membuat testimoni, banyak yang jeblok. Kemarin ada yang buat rigolium, ada yang buat ekoenzim, ada yang jeblok. Jadi saya kalau ngomong gini pengen ketawa sahabat. Tapi itu tadi sahabat, untuk Pak Daril sendiri di tanaman belewah, untuk Jakaba
murni ACB menggunakan dosis 1 liter ditambah PSB 200 cc atau 1 gelas untuk spray 16 liter air. Ini beliau sedang saya beri PR untuk membuat bio jakalam biar untuk persiapan tanaman tomat ke depan, mudah-mudahan nanti di bulan-bulan depan setelah panen melon nanti beliau juga berikan testimoni lagi. Jadi alhamdulillah sahabat, di channel The Brandal Kebun banyak juga menginspirasi teman-teman langsung buat eksekusi. Dan yang itu tadi saya pengen ketawa, untuk yang di Klaten udah dapat korban lagi, Trigulium jeblok lagi. Nah, kita lanjut sahabat ya untuk videonya Pak Daryl pada tanaman blewah. Ini videonya langsung disimak. Sudah mulai berbunga. Ada sekarang ke pengaplikasian PSB dan air jakaba yang kelima kali. Sekarang 20 HST. Gey. Oke sahabat semua, itu tadi video dari Pak Daryl dari Madiun yang menanam blewah. Semoga ini juga menjadi testimoni atau referensi untuk sahabat-sahabat petani yang lain yang ingin menanam blewah. Semoga bermanfaat. Dan tambahan lagi sahabat, untuk sahabat yang belum menggunakan PESNA bisa menggunakan Sitropin Plus dari klinik CTAI untuk menghalau namanya kutu-kutuan yang sudah kebal, dan tempatnya Sitropin Plus dari CTAI, beliau juga menggunakan Sitropin Plus. Terima kasih Bang Sauli Ahmad atas resep dari Sitropin Plus, bermanfaat untuk semua petani. Sekali lagi, bila mana ada salah-salah kata atau ucapan saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo dari Lampung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tanggamus.